Tim Reskrim Polsek Jambi Selatan berhasil menangkap Ari Cahyadi, warga Jambi, pelaku penggelapan uang perusahaan senilai ratusan juta rupiah. Pelaku ditangkap lantaran dilaporkan oleh pihak perusahaan CV Flora dan Fauna. Pelaku merupakan marketing di perusahaan distributor produk pertanian herbisida ini, nekat membawa kabur uang hasil penjualan racun rumput. Akibat perbuatannya, CV Flora dan Fauna menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Uang hasil penjualan herbisida tidak disetorkan ke perusahaan. Pelaku menggunakan uang hasil penggelapan tersebut untuk kebutuhan keluarga dan pribadinya. Modus pelaku dengan cara membuat nota fiktif dan memalsukan tanda tangan. Perbuatan pelaku ini terbongkar setelah pihak CV Flora dan Fauna melakukan audit keuangan perusahaan. Karena dengan alat bukti yang cukup, dari beberapa nota fiktif dan beberapa pemeriksaan saksi-saksi perusahaan, customer-customer perusahaan, maka kami mengamankan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke SEMA Polsek Jambi Selatan, dikenakan pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Jumadi, Kompas TV Jambi.